Saya minta maaf karena saya sudah marah berlebihan. Tapi, mari saling mengkoreksi diri. Jangan cuma saya, customer saja yang harus diminta memperbaiki diri. Kalian juga orang-orang manusia-manusia harus memperbaiki diri. Pelayanan. Seorang pelanggan emak-emak yang memaki-maki dan memberi bintang 1 ke driver ojek online atau ojol di Cirebon. Ia kemudian memberikan klarifikasi di kantor polisi setelah rumahnya digeruduk puluhan ojol yang emosi. Ia pun meminta maaf telah memaki dan memberi bintang 1 meski sang driver ojol sudah menyelesaikan tugas mengantar pesanan. Namun, klarifikasi dan permintaan maaf emak-emak ini justru semakin membuat emosi para ojol yang hadir di depan kantor polisi. Bagaimana tidak, emak-emak ini tidak mau hanya dirinya yang disalahkan merasa paling benar. Ia juga tetap menyalahkan sang driver ojol dan orang-orang yang tidak memperbaiki diri. Menurutnya, orang-orang seharusnya juga harus memperbaiki diri, bukan cuma dirinya. Saya minta maaf karena saya sudah marah berlebihan, tapi mari saling koreksi diri, kata emak-emak ini. Aduh nyali bro. Tenang dulu. Pokoknya kita Yes. Dia wakil dari kalian semua. Minta klarifikasi. Saya bilang, ya betul. Saya minta maaf karena saya sudah marah berlebihan. Tapi, mari saling mengkoreksi diri. Jangan cuma saya, customer saja yang harus diminta memperbaiki diri. Kalian juga orang-orang manusia-manusia harus memperbaiki diri.